last week. So semua ni section. Dia kata penting tu penting lah. Tapi tak adalah sepenting minggu lepas eh. Qualifications to act as a company secretary. Okay, ni kita pergi laju je lah eh. Saya pun tak sempat apa dah ni. Jalan dah tak larat dah. 235. Section 235 eh. Jadi soalan tadi mungkin dia akan tanya berkaitan dengan company secretary eh. Company secretary. Apa dia panggil sebenarnya? Setiausaha syarikat lah. Okay, dia kata ada orang ni nak jadi setiausaha syarikat. Okay, apakah dia punya kelayakan dia? Kelayakan, qualification dan juga ketidaklayakan. Okay, you mention lah dalam tu apakah kelayakan company secretary eh? Section 235 subsection 1 okay. Of Companies Act 2016, a company shall have at least one secretary who shall be a natural person of above 18 years of age and is a citizen or permanent resident of Malaysia who shall ordinarily reside in Malaysia by having a principal place of residence in Malaysia. Jadi dia mestilah orang yang betul-betul orang eh. Natural person ni kalau ikut apa nama akta yang sebenar dia kata orang yang betul-betul orang. Orang sebenar-benar orang dia kata. Siapa tak tahu boleh masukkan. Adakah orang yang masukkan tu kalau makhluk lain tak boleh kena daripada orang. Okay. Saya pun rasa begitulah sebab dia kata orang yang sebenar-benar orang dia kata. Okay. Yang mana lebih 18 tahun ke atas umurnya okay, mestilah warga negara Malaysia okay, yang mendapat PR eh, di Malaysia ataupun dipanggil apa tu pemastautin tetap eh. Okay. Pemastautin tetap yang ada rumah yang utama lah di Malaysia, tempat kediaman utama di Malaysia. Okay, ada 3 poin lah kat situ. And then section 235 section 2 okay, dia tambah sikit okay. Apakah apa nama kelayakan lain. Okay. A secretary shall be a member of a body as set out in 4th schedule. Okay. Mestilah orang yang apa, member untuk satu badan okay, yang di set out dalam jadual yang keempat. Eh. Ataupun a person licensed by the commission under section 20G of the company's commission of Malaysia. Okay. Ataupun orang yang diberi lesen oleh Suruhanjaya commission di bawah section 20G. Okay. You boleh refer Companies Commission of Malaysia, Malaysia Act eh? Ataupun dipanggil apa ni suruhan Akta Suruhanjaya Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia tahun 2001. Okay, disqualification okay, ketidaklayakan seseorang itu untuk menjadi company secretary. Yang pertama okay, section 238 okay, provides that a person shall be disqualified to act as a company secretary okay, if jika okay, dari tiga kat sini he is undischarged bankrupt, he is convicted whether in or outside Malaysia of any offence referred to in section 198, he ceases to be a holder of a practicing certificate issued by the registrar of companies under section 241 of the act. Jadi orang tadi mestilah orang yang apa nama dipanggil orang yang tidak layak tidak adalah orang yang masih lagi bankrupt lah. Okay. Yang mana istilahnya bankrupt yang masih tidak dilepaskan. Ha, itu maksud undischarged eh. Bankrupt yang masih tidak dilepaskan. Undischarged bankrupt. Kalau cari tu translate tak jumpa tu eh. Dia keluar huru-hara tadi berkata. Okay, bahasa law ni dia punya translation dia tak boleh translate game tu dia lain. Okay. Kalau kita translate tu dia jadi apa pun saya tak ingat lah eh. Tapi tengok kat sini pun perkataan ni macam tak wujud kan. Tapi sebenarnya ada. Okay. Dia isilah undang-undang. Okay, yang kedua, dia adalah orang yang didapati bersalah. Okay, yang di, apa nama, disabitkan kesalahan. Tak kisah di Malaysia ataupun di luar Malaysia. Okay, berkaitan dengan kesalahan yang you boleh refer dalam section 198. Eh, disebut dalam satu section 198. Sorry, eh. Dan yang terakhir, dia ini okay, telah terhenti daripada he ataupun she lah, ikutlah kalau dia lelaki lah, kalau perempuan dia perempuan lah. Okay. He or she ceases to be a holder of a practicing certificate. Okay. Jadi dia macam lawyer lah, kalau macam lawyer ni dia ada, dia punya sijil amalan guaman, okay. Doktor pun sama, okay. Accountant pun sama kan, dia panggil apa, certified accountant ni. Eh? Okay. Saya tahu sebab saya tanya kelas lain eh. Dia tanya kelas lain sampai 3-4 section tu tanya, betul lah certified accountant pun sama lah, dia kira dia ada, dia punya sijil dia. Yang perlu di renew ke tidak? Tak perlu eh? Accountant saya tak pasti kena renew ke tak? Kena? Tak? Kena sir.
Okey, kena sama lah tu eh. Even macam saya mengajar pun dia ada permit mengajar, pensyarah pun kena renew. Okey, every 5 years lah. Tapi katanya lepas pada tu, okey, seumur hidup katanya. Allah Alam. Tapi belum lagi lah. Saya punya belum lagi. Orang lain yang dah renew tu dah dah dapat lah seumur hidup. Jadi saya tahun depan kot tamat. Jadi kena renew eh. Jadi begitu juga orang begini, apabila dia telah terhenti daripada kata apa tu, sijil yang dipegang sebagai pengamal, okay, yang telah dikeluarkan oleh registrar, maka dia pun turut tidak boleh ataupun tidak layaklah untuk menjadi company secretary. Alright. Okay, jadi dalam soalan tadi boleh jadi juga ditanya, apakah duties of a company secretary? What are the duties of a company secretary? Jadi apakah tanggungjawab dia? Kita dah tahu dia punya kita panggil syarat ataupun kelayakan dia dan juga ketidaklayakan dia. Kemudian apakah dia punya tanggungjawab? Okay, section 102 okay, provides that the secretary shall cause the register of members to be properly kept and maintained okay, regularly. Okay, secara regular lah, secara berkala. Okay. And all the particulars on issuance and transfer of shares are entered into the register. Jadi tugas secretary ni tadi dimention dalam section 102, okay, dia mestilah apa nama tu menyebabkan pendaftaran ahli members tadi okay, disimpan dipelihara dengan baik, dengan proper secara sebetulnya okay, dan diselenggara secara berkala okay, dan semua particulars okay, details berkaitan dengan issuance and transfer of shares tadi okay, dimasukkan dalam buku daftar. Kalau ikut bahasa Melayu ni, buku daftar tu daftarun je lah eh. Daftar dia bahasa Melayu lah. Bahasa Arab ni daftar ni daftarun lah eh. Daftarun apa? Pencil lah kan. Saja nak ingat, nak test balik siapa yang pernah belajar bahasa Arab lah. Ingat lagi tak daftarun ni apa? Ha, siapa boleh jawab? Saya tak ada kena mengenai law. Ada kena mengenai eh. Ada kena mengenai. Tak boleh jawab, tak nak sambung. Kita tak diplomasi, dah tak habis lah, lambat lah habis. Saya tengok Google, dia kata buku eh. Buku je. Sumpah pula Azam ni tengok Google. Eh? Azam dulu belajar sekolah agama juga eh? Sekolah rendah dulu belajar kan? Ada tapi tak ingat. Siapa lagi belajar sekolah agama dulu? Saja saya tanya eh, nak recall oleh abu ni kita belajar dulu kan? Saya pun hampir lupa juga tapi nasib baik saya ingat eh. Daftarun betul lah buku eh. Jadi kita sebut daftar. Daftar ni kita ambil bahasa Arab sebenarnya. Daftarun buku tulis. Buku lah. Alright. Jadi register ni register tu bukan bahasa Arab lah eh. Kita ambil bahasa Arab yang didaftarkan dalam buku. Nama pun daftar mestilah dalam buku kan. Jadi kena daftar, kena tulis, kena catit. Okey. Itulah tanggungjawab SU eh. Kalau macam saya lah SU jawatan kuasa pendidikan higher ed ni kan. Okay, bila sebut, kadang orang salah dengar. Saya sendiri pun tak tahu. Bukan khairat kematian. Khairat. Khairat ni H-I-R-A-R-C. Khairat ni apa nama dia panggil? Hazard Identification. R. Hazard Identification. Nombor saya pun tak ingat dah. Risk Assessment and Risk C apa eh? Control. Haa, itulah. Okay. Dia berkaitan dengan hazard lah kita kena kenal pasti yang ada di KPTM. Okay, di kolej ke apa, di kolej kediaman ke apa. Inilah saya punya nama tu, jawatan kuasa eh. Jadi SU tu kena catik minit, kena seru nama, kena macam itulah kita kena buat eh. Saya kena simpan semua benda tu. Okay. Jadi baru ni ada audit, dia kitalah yang kena provide benda tu, kena siapkan apa-apa yang patut jadi huru-hara sikit lah. Itu tanggungjawab setiap usaha. Tapi setiap usaha ni mungkin dibayar gaji. Saya tak ada dapat gaji untuk SU lah. Okay. Kita buat. Ya lah. Bukan saya pun nak. Kita dilantik. Kita tak kisah je. Buat yang mana kita mampu. Okay. The consequence if the company secretary breach his duties. Apakah akibat? Okay. Kesan jika setiap usaha company tadi. Dia melanggar dia punya duties tanggungjawab ni. So section 102, 102, 102, subsection 2, okay, yang tadi 1021 eh,
duties, manakala untuk breach of duty dekat 102 section 2. Alhamdulillah. Okay, it provides that a secretary who contravenes this section commits an offence and shall on conviction and shall on conviction be liable to a fine not exceeding 10,000 ringgit. And in the case of a continuing offence, to a further fine not exceeding 500 ringgit for each day during which the offence continues after conviction. Okay, jadi mana-mana company secretary okay, yang bercanggah bertentang dengan section 102 tadi, okay, dia boleh didapati bersalah lah. Okay, dan apabila didapati bersalah, okay, disabitkan kesalahan, okay, dia boleh didenda sehingga tidak melebih RM10,000. Okay, macam sekarang eh, kalau kita tengok, samalah kalau siapa langgar SOP, kena denda bayar RM10,000. Jadi nak keluar, bawa RM10,000 siap-siap. Kamarul boleh eh, Kamarul? RM10,000 siap-siap ya. Jadi hati-hatilah bayar. Dulu RM1,000. Eh, sekarang naik, dah naik jadi RM10,000 eh. Jadi hati-hatilah semua dah naik sekarang eh. Hati-hati. Okay. Ya, senang cerita duduk je lah rumah diam-diam eh. Macam saya ni. Macam saya, saya jangan keluar eh. Ikutlah saya. Contohilah saya. saya tak ada keperluan, saya tak keluar. Saya duduk rumah je. Okay. Biarlah bosan eh. Yang penting selamat RM10,000 eh. InsyaAllah. Tak ada lah. Yang penting selamat kita. Diri kita Hifzuddin, Hifzul Nafs. Kita tahu maqasid syariah ada lima tu eh. Yang menjaga diri, jaga nyawa, betul tak? Saya cakap benda betul sebab jika ada keperluan boleh keluar. Macam sepatutnya memang kena keluar minggu ni. Kena pergi KPTM. Kena ambil saiz baju lah apalah. Tapi tak bila tarik lagi sebab bukan saya tak nak keluar sebab sibuk mengajar. Jamnya banyak. Okay, tu pun malam bilang mojo you all gabung kelas eh. Gabung kelas eh. Jadi dah duduk rumah ni banyak kerja rumah pun banyak juga eh. Basuh baju eh, jambu kain. Okay, benda tu betul eh, nak macam mana. Tadi baru je lepas, orang kata ada masa sikit vacuum kan. Betul tak? Ha, Kamarul, Azam? Macam mana Azam eh? Ada pun betul eh, ada tak apa, rumah dia belakang cantik. Dia ada rak-rak tu, elok cantik je kan. Saya rumah bersipah-sipah eh. Okay, nak kena kemas. Maklumlah anak-anak ni. Anak-anak dia macam Superman, Spiderman, semua dah nak jadi kan. Right. Jadi ada keperluan, insyaAllah kita boleh keluar lah. Dia ada keperluan, tak payahlah nak pergi shopping mall. Ada tak yang student saya yang pergi shopping mall, ada tak? Saja-saja jalan-jalan, ada tak? Tak ada eh? InsyaAllah tak ada kan? Okay. Kenapa ada kawan saya pun sama, dia dah kena apa nama tu, dia punya apa nama? Dia punya adik ipar. Adik ipar dia kena. Kemudian dia pun kena kuarantin juga. Saya tak ingat, dia kata 3 kali lah. Lepas tu tadi dia mesej dalam grup kita orang, mak mertua dia dengan adik ipar dia dah sesak nafas dah. Allah eh. Yalah. Jadi kita doain baik-baik lah kan. Bukan semua orang dia punya antibody badan dia sama eh. Tak sama lah. Okay. Saya dah cerita kan yang kakak saya apa, yang kat dalam bilmu dah kena eh. Betul tak? Ya, Alhamdulillah lah. Mujur lah pada peringkat awal tu agak teruk, Alhamdulillah semua dah baik lah. Okay, semuanya dah baik-baik. Cuma kesiannya mak mertua kawan saya ni lah tadi. Mak mertua dia pesyarah sini. Kena mak mertua dan dia punya adik ipar. Katanya adik ipar ni lah kena. Macam mana kan? Jadi nak tak nak, macam saya kata tadi, tak apa kalau tak ada keperluan, tak apa rumah. Kalau ada keperluan, tak baru kita keluar. Benda nak kena, itu apa nama tu kita panggil apa, ketentuan Allah lah. Sebab kita dah usaha kan, kita dah usaha, kita dah usaha sedaya mampu, barulah kita Allah uji kita dengan ialah benda yang kita tak duga kan. Kita redha sajalah eh. Azam okay. Boleh Azam, Azam dia punya senyum tu, tak tahu lah dia senyum macam mana eh. Tawaduk khusyuk kan. Saya cerita serius pun dia senyum macam tu, tak tahulah. Okay. Alright. Jadi sambung kat sini. Dia kalau tak cerita dia letih eh. Jadi dia rasa bosan, dia rasa maklumlah tadi pukul 8, 10, 10, 12 eh. Tak adalah tak exactly pukul habis 2 jam kan. Macam biasalah kita sejam lebih eh. Sejam lebih sikit. Alright. Jadi ini akibat daripada kalau kita bukan langgar SOP tadi eh. Ini akibat kalau dia melanggar dia punya tanggungjawab sebagai seorang sekretari. Okay, boleh didenda sehingga RM10,000 dan juga boleh jika berlaku lagi nama tu offence yang sama, okay, dia akan didenda lagi tidak melebihi RM500 untuk setiap hari apa nama tu ketika offence itu bersambung. Okay, lepas
dia disabitkan kesalahan. Okay, mesti lepas dia disabitkan kesalahan. Dan Allah Alam katanya yang kata 10,000 tu bukan kesalahan pertama katanya. Okay. Katanya lah. Dan banyak juga kata yang tu kesalahan pertama yang kena sebab saya pun tak tahulah. Sebab saya tak adalah buat kajian, pergi research tak adalah sempat-sempat kan. Tak sempat-sempat lah. Okay, kalau dia yang tahu tu bolehlah share. Okay, appointment of the auditor for private companies. Okay. Yang ini dah settle tapi boleh jadi lepas tu dalam requirement dia akan tiba-tiba tanya tentang juru audit. Okay, bagaimana nak nanti juru audit dalam private companies. Kadang-kadang dia soalan dia begitulah. Dia required dia tak tentu. Tak tentu arah lah, tak tentu hala. Tiba-tiba dia tanya ikut suka hati dia. Alright. Di secretary, company secretary dah settle. Sekarang kita fokus pada juru audit ataupun auditor lah dalam bahasa Melayunya. Okay. The appointment of the auditor for private companies is stated in section 267 of Companies Act 2016. And for public companies is stated in section 271 of the Companies Act 2016. Okay. Yang ni saya highlightkan private company sebab apa? Sebab di bawah ni actually dia lebih fokus pada private companies 1 sampai 4. Yang 5 ni saya tak tahu kat mana dia ambil. And actually public companies pun dia adalah sikit-sikit samaan. Sikit-sikit je. Sebab dia kata kat sini appointment untuk private companies. Dia highlight dekat private companies . Cumanya dia mention sikit untuk public companies dia dah sebut dalam section 271. So you may refer to this section lah. Okay, for newly incorporated limited companies, okay, by the board of directors at least 30 days before the end of the period of the submission of the first financial statements to the registrar. Okay. Jadi untuk company yang baru ditubuhkan lah. Okay, untuk company yang baru ditubuhkan atau diperbadankan, maknanya at least kurang-kurangnya 30 hari sebelum tamatnya tempoh bagi mengemukakan penyata keuangan pertama kepada registrar. Okay, ini yang pertama. Ditambah sikit kat sini, for a PLC, public limited companies ni, public companies ni, before the first AGM, diletak sikit lah. Oleh siapa? Oleh board of directors yang boleh melantik. Dan yang kedua, to fill in a casual vacancy, siapa yang akan fill in? Okay, the board. Okay, ini poin yang kedua. Okay, untuk mengisi jawatan ataupun kekosongan ataupun jawatan biasa. Jawatan itu adalah jawatan juru audit lah. Siapa yang akan mengisi? Okay, board tadi, lembaga. Bukan lembaga yang jumpa malam-malam tu, bukan . Lembaga dalam ni lembaga lain. Okay. Yang ketiga, for each financial year by the members bypassing an ordinary resolution. Jadi at the same time you boleh tengok juga akta saya pun sambil-sambil tu saya refer juga akta buka nak pastikan dia punya persamaan. Alright. Okay, yang saya dah share tu you boleh tengok. Sebab yang kat sini dia lain sikit . Dia punya susunan dia. Kat sini tulis for each financial year by the members bla bla bla. Jadi kalau you tengok point number 3 and number 4 ni dia kena baca sekali. Okay, yang mana dekat situ dia kata the members shall appoint the auditor bypassing an ordinary resolution kat sini. Jadi siapa yang kena melantik members tadi? Jika ketiadaan yang ni adalah syarat yang nombor 3, members yang kena melantik nama tu auditor tadi dengan cara bypassing an ordinary resolution ataupun nama sebenarnya dia panggil melalui ordinary ni apa dia panggil ketetapan biasa. Selepas melalui ketetapan biasa. Okay, ordinary maksudnya ketetapan biasa . Kemudian jika ketiadaan ataupun jika board tadi dia gagal untuk melantik auditor, maka ahli yang akan melantik. Jadi that's why dia baca sekali. Kat sini kenapa dia kata by the members, setelah board ni tadi gagal untuk melantik auditor, maka ahli yang kena melantik. Right? Itu maksud dia, 3 dengan 4 ni. Dan yang terakhir, upon the application in writing from any member of the company and if the private company fails to appoint an auditor by the registrar, section 268, okay, and if the public company fails to appoint an auditor
by the registrar section 272. Jadi untuk private company, jika members tadi gagal untuk melantik auditor, maka section 268 ada sebut ni untuk private company, siapa yang dilantik? Registrar, pendaftar. Manakala untuk public company pun sama, jika members tadi gagal untuk melantik apa nama auditor, maka siapa yang akan melantik? Registrar. Jadi dalam ni kita nampak ada tiga pihak yang sepatutnya melantik. Yang pertama, board itu sendiri. Jika apa nama board gagal ataupun tidak dapat melantik, maka members. Jika members pun sama tidak dapat melantik, maka registrar yang akan melantik auditor tadi. Alright? Okay, boleh nampak ya? Okay, bagaimana pula tentang powers of the auditor? Kuasa yang ada pada auditor tadi. Section dia. Right. Ini pun sama, actually banyak dia punya powers of the auditor. Cumanya dia punya tu, kalau dia tengok dalam section tu terlalu panjang. Jadi kena fokus dekat sini. Section 266 subsection 4 ni ada dua point kat situ, and then you tengok kat sini pula you 266 subsection 5 ada satu point kat situ. And then apa, cuba tengok kat sini, kenapa saya buat 1 3 4 bukan 1 3 4 sebenarnya 1 2 3 4 5. Maksudnya apa? 1 dengan 2 berkongsi section yang sama, ialah section yang sama, subsection 4. Maknanya untuk point number 3, okay, di bawah subsection 5, okay. 4 and 5 pula under subsection 7. Okay, boleh tengok eh, sambil tu boleh report akta eh. Kena ada akta, senang sikit nak tengok. Sebab section 266 ni dia panjang eh. Section 266 ni dia panjang. Okay, untuk yang pertama tu dikata, okay, antara kuasa ataupun hak lah, kuasa yang ada pada auditor, juru audit termasuklah the right of access at all reasonable times to the company's accounting records including registers of the company. Ini yang pertama, sedangkan ada lagi dekat sini dia punya panggil apa tu? Dia punya point ni, dia sambung kat bawah tu eh. Okay, yang pertama dia kata auditor tadi, okay, berhak untuk mengakses pada bila-bila masa yang munasabah, okay, berkaitan rekod, okay, rekod perakaunan, okay, company's account records, rekod perakaunan termasuklah daftar syarikat kat sini. Ini poin yang pertama. Okay. Yang kedua, masih lagi di bawah subsection yang sama, okay, auditor tadi juga berhak, okay, have the right to require, okay, has the right to require from any officer of the company and any auditor of a related company such information and explanations as he desires for the purpose of audit. Okay, ini sambungan ya. Jadi dikata dekat situ, auditor tadi juga berhak untuk menghendaki atau meminta daripada mana-mana officer, okay, pegawai company tersebut dan mana-mana juru audit, okay, dan mana-mana juru audit, okay, sesuatu syarikat, okay, berkaitan apa-apa information dan juga explanation, penerangan yang mana dikira he desires ni, berbalik pada juru audit tadi ya, yang mana juru audit tadi rasakan ianya perlu bagi tujuan audit. Nampak kan ini, kita nampak jelas auditor biasanya mana-mana company, syarikat swasta lah sebenarnya, cukup menyampah lah dengan auditor ni. Cabar saya dulu dikerja dekat tempat kerja dia, dia akan cakap, saya masa tu saya tak faham juga sebab saya tidak berada di dalam syarikat. Dia tidak pernah lah bekerja lagi masa tu, setakat guru-guru ganti lah apa sebagainya tu. Jadi dia kata, kawan ni nak auditor, ramai tak suka. Saya pun pelik, kenapa kan? Rupanya bagi dia tahu dah masuk KPTM ni, orang kata auditor ni asyik cari salah orang lah. Nak pula member bilik kita, 7 orang, salah seorang auditor. Allah. Sebab kelebahan tadi ya dalam tu. Okay. Dia pun punya NQS lah, audit lah, itulah ini, macam-macam lah kan. Tapi Allah Alam saya tak pastilah. Alhamdulillah kita masih selamat je. Okay, daripada kena audit macam-macam itu. Rezeki lah Alhamdulillah. Walaupun ada dah persediaan, okay, cumanya rezeki lah, selamat. Bawa ni besar-besaran lah, dia punya audit saya pun tak faham. Audit stream lah, audit KM. Macam-macam. Pening kepala kita. Okay. Jadi auditor dia ada internal auditor, external auditor, begitu juga dalam company. Ini apabila diminta, mestilah mana-mana pegawai ke ataupun juga audit yang berkenaan mesti bagi, okay, pada auditor tadi untuk tujuan dia audit lah.
Okay. Yang kedua. Yang ketiga pula, an auditor of a holding company has the right of access at all reasonable times to the accounting and other records, including registers of any subsidiary if necessary. Okay, yang ini is mentioned under subsection 5. Okay, yang mana dia kata juru audit bagi syarikat pegangan lah, dia panggil lah, syarikat pegangan ada hak untuk mengakses, okay, pada bila-bila masa yang munasabah, okay, berkaitan rekod perakaunan, okay, jadi rekod perakaunan, okay, kat sini to the accounting and rekod perakaunan dan mana-mana rekod lain, okay, yang ada, okay, termasuklah apa nama daftar mana-mana subsidiary, okay, pendaftaran mana-mana subsidiary jika perlu. Okay, kadang-kadang kita tengok ada yang di bawah satu syarikat ke company ke di bawahnya ada subsidiary yang lain kan. Jadi jika perlu, jika dia minta, perlulah. Okay. Nama tu, dia mengakses ataupun apa nama ada hak untuk mengakses lah semua rekod yang sedia ada. Eh. Apa yang dia nak akses adalah rekod macam saya lah. Bila kita ada file, apa nama tu, panggil apa sebagai setiausaha SU ke apa bagai, audit, bukan audit lah apa nama, hire yang saya sebut tadi. Okay, auditor nak check file saya, nak access file saya, saya kena bagi. Memang saya bagi pun masa tu kepada bahagian admin. Eh. Kita kena serahkan kita punya file untuk di audit. Nak tengok betul kita tak buat. Orang kata saya ada kesalahan. Eh. Tapi, depends lah. Memang betul ada juga yang betul-betul nak cek salah, cek salah, cek salah je. Tapi ada juga yang lebih kepada nak islah. Sebenarnya salah ni, kita yang salah sangka kan, salah islah maksudnya memperbaiki, batal, betul baru batal, mungkin dia terbalik, bahasa Arab dengan Melayu ni terbalik, dia batal betul tapi batal maksudnya kan? Salah ni bukan salah maksudnya islah, perbaik, perbaiki. Okay, dan yang keempat, okay, you boleh refer to subsection 7, eh. Subsection 7 bawah tu dia beritahu apakah hak yang seterusnya sebagai auditor ataupun juru audit, okay, the right to attend any general meetings of the company. Okay. And to receive all notice and communications regarding the general meeting. Ini yang pertama. So, dia ada dua lah dalam tu. Yang pertama, okay, dia ada hak untuk menghadiri, okay, mana-mana mesyuarat. Okay. Mana-mana mesyuarat agung syarikat. Okay. Dan juga untuk menerima semua notis dan communication lah, okay, berkaitan mesyuarat tersebut. Okay. Dan yang terakhir di bawah subsection yang sama, nombor 5, subsection 7, the right to be heard at general meetings on matters concerning concerning the auditors. Okay. Dan dia juga ada hak untuk didengar pada mana-mana mesyuarat agung tadi, okay, yang dia hadir pada mana-mana bahagian urusan mesyuarat berkenaan dengan juru audit. Okay. Apa-apa saja berkenaan dengan juru audit, dia boleh bersuara lah. Okay, dia ada hak untuk didengari. Dia bukan sekadar didatang, attend, tak cakap apa-apa. Biasanya auditor ni akan banyak bercakap. Ini dia akan cerita tentang masalah yang timbul kat sini, apa macam mana dia akan ditambah baik. Itulah. Yang masalahnya apabila dia panggil istilah apa NCR lah, OFI lah, apa benda istilah tu saya tak tahulah. Okay, sampai menyebabkan individu tersebut ditolak dia punya saya tak tahu lah merit ke apa ke, saya tak pasti lah. Ada juga sampai ada yang kena buang kerja, itu memang nanyalah pada saya. Kadang-kadang benda tu mungkin boleh diselesaikan tapi sehingga menyebabkan orang kena dibentikan apa tu, nanya jugalah pada saya. Okay. Ini antara tugas dan kuasa dan hak yang ada pada auditor. Ini section-section tadi yang kita dah sebut. Okay. Dan kalau ikutkan inilah, dah habislah kita dapat company secretary dengan auditor, dia satu, orang kata, seolah-olah satu soalan lah, dalam satu soalan. Lah. So habis kat situ, sebelum kita sambung kat sini, mikir bahagian lain lah ni, kita seolah-olah dia panggil apa tu, soalan lain lah, senang kita soalan lain. Sebelum kita pergi ke soalan lain, boleh faham tak? Berkaitan dengan company secretary, dengan auditor tadi. Kalau ikut soalan memang dia sebut, kita boleh kata dia straightforward sebab kita hanya letak akta section yang berkenaan. Tetapi dari segi pemahaman dia tidak straightforward lah sebab dia tidak ada case kan, dia tidak ada apa. Even kalau soalan pun kita tak nampak.
Dia tidak macam soalan yang kita buat assignment, contohnya yang saya bagi tahu apa? Allah Rabbi. Okay, nama tu. Under influence. Apa nama perempuan tu? Saya ingat. Rukiah. Rukiah. Abu Azam dia ingat. Rukiah dengan satu yang lelaki tu. Saman kan? Mungkin dengan Saman kan? Kita nampak kes sama dengan kes ni lebih kurang kan? Betul tak? Tapi kalau ini kita tak nampak pun. Untuk soalan macam company ke apa, dia tidak nampak. Dia nampak macam straight forward. Nak pula bila tak ada kes, susah kita nak apa nama tu terjemahkan benda tu. Sebab dia hanya akta section semata-mata. Okay. Apa kelayakan sebagai auditor? Dia tulis dalam ni. Okay. Apa kita tidak layakkan dia? Contoh. Company secretary tadi, apa kita tidak layakkan dia sebut ni? Kalau dia langgar, dia punya duty tadi macam mana? Ha, section ni sebut macam ni. Faham tak? Ada lebih pada offense dia. Dia berapa puluh ribu kena saman. Dia tidak ada penerangan HD yang sebenarnya benda ni. Jadi jawapannya straightforward. Tapi soalannya, situasi, okay, dia memang tak ada kena-kena. Mak faham tak? Bila kita kata soalan, dia perlu ada requirement. Required dia. Yeah? So situasi dia sebenarnya tidak menggambarkan sebenarnya jawapan tu. Lebih kepada, contohnya orang ni nak jadi company secretary, apa syarat-syaratnya saya boleh jadi, seolah-olah dia tanya macam tu lah. Ha, macam tu eh. Jadi dia tidak ada gambaran langsung macam dalam company law ke, macam dalam contract law ke, macam dalam law of agency ke, kita nampak juga kan dia punya persamaan dalam kes-kes. Okay. Jadi mana ada kes tu, dia punya soalan tu pada saya senang lah berbanding yang memerlukan akta semata-mata eh. That's why pensyarah yang mengajar sebelum ni pun dia kata susah lah part yang kali ni, sebab pada saya mungkin susah tu dekat section ni lah, betul lah tu lah. Kita yang mengajar mungkin lagi tu boleh faham kan, tapi kita nak memberi pemahaman itu pada student ke apa, itu yang agak complicated eh? Sebab dia melibatkan akta. Okay, jadi kalau tidak ada apa-apa, kita sambung kat sini. Advantages of converting the company from a private company limited by shares to a public limited company. Jadi boleh jadi soalan yang lain pula dia akan tanya.